Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena malam hari ini adalah malam minggu yang mungkin beri penggemar-penggemar bola menantikan jadwal-jadwal terbaru yang akan bertanding pada malam hari ini ya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya membagikan jadwal La Liga Spanyol yang akan bertanding pada pertandingan ke-12 dari 38 pertandingan. Ternyata ada satu pertandingan yang sudah berlangsung pada hari ini, yaitu Bilbao dan Celta Vigo. Nah, ternyata pada pertandingan ini dimenangkan oleh tamunya, yaitu Celta ya. Nah, di mana Celta berhasil menang 2-0 berhadapan dengan Bilbao ya. Di mana gol-gol Celta Vigo dicetak oleh Hugo Malo pada menit ke-61 dan Iago Aspas pada menit ke-78 ya. Sehingga ya yang sudah disiarkan oleh Ben Sport ya. Jadi pada pertandingan-pertandingan La Liga saat ini disiarkan oleh Ben Sport ya. Dan untuk jadwal-jadwal hari ini antara lain yang bertanding merupakan pertandingan-pertandingan sangat seru sekali. Antara lain adalah pertandingan antara Sevilla dan Real Madrid ya. Sevilla dan Real Madrid ya akan bertanding pada malam hari ini. Malam hari ini tanggal 5 Desember 2020 ya. Sevilla apakah bisa memenangkan pertandingan sebagai tuan rumah? Madrid bertandang ke kandang Sevilla pada malam hari ini pukul 23.15 ya. Pertandingan yang berlangsung pada hari ini juga yaitu Levante berhadapan dengan Getafe pada pukul 21.00 ya. Pertandingan lainnya yang akan berlangsung besok adalah Atletico Madrid berhadapan dengan Valladolid ya pada pukul 01.30 ya. Pertandingan berikutnya antara lain adalah pertandingan Cadiz dan Barcelona ya. Yang berlangsung besok ya tanggal 6 Desember 2020 ya. Pertandingan yang akan berlangsung besok juga adalah Granada dan Huesca pada pukul 21.00 ya. Dan juga pertandingan yang berlangsung besok adalah pertandingan antara Osasuna berhadapan dengan Betis ya pada pukul 23.15 ya. Dan pada hari Senin ada dua pertandingan ya. Pada hari Senin yaitu Villarreal berhadapan dengan Elche pada pukul 01.30 Senin 7 Desember serta Alaves berhadapan dengan pemuncak klasemen sementara yaitu Real Sociedad ya pada pukul 04.00 serta Eibar dan Valencia akan bertanding pada hari Selasa 8 Desember pukul 04.00. Nah, itulah pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung pada pertandingan ke-12 dari 38 pertandingan untuk Liga Spanyol ya. Dan dengan ya berakhirnya pertandingan ke-11, siapakah yang tercokol sebagai pemuncak klasemen sementara? Pemuncak klasemen sementara tetap Real Sociedad ya dengan poin 24 dari 11 kali main, 7 kali menang dan sekali kalah ya. Dan Atletico Madrid ya. Nah, ternyata Atletico Madrid baru 9 kali main dengan poin 23 berada di peringkat kedua dan Villarreal ya berada di peringkat ketiga dari 11 kali main dengan poin 20 serta Real Madrid dengan poin 17 dari 10 kali main dan Sevilla bercokol di peringkat kelima dengan poin 16 dari 9 kali main dan Barcelona mulai menapak naik ya saat ini berada di peringkat ke-7 ya dengan poin 10 ya, karena baru saja pada pertandingan ya minggu yang lalu berhasil menang ya
sehingga berada di peringkat ke-7. Peringkat ke-8 adalah Granada dengan poin 14. Dari 10 kali main, peringkat 9 Bilbao dengan poin 13 dari 11 kali main. Elche peringkat ke-10 dengan poin 13 dari 9 kali main. Getafe dengan poin 13 dari 10 kali main. Eibar dari 11 kali main dengan poin 13 ya. Alaves menyusul di peringkat ke-13 dengan poin 13, Celta dengan poin 13, dan Valencia berada di peringkat ke-15 dengan poin 12, dan Betis berhasil di peringkat ke-16 dengan poin 12, Osasuna dengan poin 11 berada di peringkat ke-17, dan zona degradasi ada 3 kesebelasan, yaitu Valladolid dengan poin 10, Levante dengan poin 8, dan yang berada di ya jurang atau berada di ya juru kunci saat ini, yaitu Huesca dengan poin 7 ya, karena sampai pertandingan ke-11 Huesca satu-satunya kesebelasan yang belum pernah menang. Dan sampai berakhirnya pertandingan ke-11, ternyata Mikel Oyarzabal dari Real Madrid tercokol sebagai pencetak gol terbanyak dengan 7 gol ya. Gerard Berano dari Villarreal menyusul dengan 6 gol, dengan Iago Aspas dari Celta 6 gol, Joao Felix dari Atletico Madrid dengan 5 gol, Luis Suarez dengan 5 gol, dan Paco Alzabar dari Villarreal dengan 5 gol. Itulah berita-berita dari La Liga yang akan kita saksikan pertandingan-pertandingan menarik pada malam hari ini di Bein Sports. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam olahraga.